Jadi apa sih Rabb tu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ya Rabbana ya Rabbi? Rabb ni maknanya banyak. Banyak. Dari banyak saya menyebut dua saja. Dari banyak Rabb ni, saya menyebut dua makna. Jadi Rabb tu namanya lafzun mushtarak. Rabb itu adalah satu kata yang memiliki multi arti. Begitu. Multi arti. Dua maknanya. Yang satu, Rabb itu bisa bimakna Malik. Sebagaimana di dalam kamus-kamus Arab Ibnul Mandzur dalam Lisanul Arab, Al-Fayruz Abadi dalam Qamus Al-Muhit, dan banyak. Rabb dalam kitab tafsir banyak ditulis. Rabb satu maknanya Malik. Maka di dalam kajian-kajian ekonomi Islam, dalam ilmu tentang penanaman modal, ada disebut Rabbul Mal, pemilik harta. Jadi Rabb itu maknanya pemilik. Begitu salah satu maknanya. Jadi sehingga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Semua alam semesta ini milik Allah, termasuk kita. Kalau kita milik Allah, jangan pusing, biarkan bos yang mikirin makan kita, mikirin mantepin sebagai karyawan pada bos. Jangan minta naik gaji mulu, kerja ogah. Karyawan apa begini nih? Karyawan apa namanya? Hah? Karyawan apa namanya? Songong. Songongnya di mana? Hah? Minta gaji naik, kerja ogah. Kerja ogah. Jadi pengen rezeki banyak, ibadah ogah. Namanya hamba songong. Ada enggak yang kayak begitu? Warung pengen laris, tahajud ogah, duha ogah, baca solawat ogah. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Kok tak ada dong? Yang kedua, Rabb itu maknanya Khaliq, pencipta. Pencipta. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pencipta. Alam semesta. Jadi yang nyipta Allah. Ini semua termasuk kita. Kita ini ciptaan Allah. Maka disebut al-alam huwa masiwallah. Alam itu selain Allah, alam ciptaannya. Banyak. Ada juga makna Rabb itu maknanya yang ngurusi. Makanya dalam doa itu kama rabbayani saghira. Rabba ya Rabbi, ngurusin mana apa aja. Daripada makna Rabb, semuanya adalah larinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rabb. Kita enggak usah takut ngomong Tuhan. Rabb itu Tuhan, jangan takut. Jangan kita artikan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Dia ngeri ngomong Tuhan. Ngeri. Ini orang yang salah memahami. Bahkan ada orang ngertiin qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Dia bingung artinya. Ngikutin itunya. Ini apa mana? Jadi dia ndak paham antara Tuhan dan dipertuhankan. Tidak mengerti. Antara ustaz dan diustadkan. Diustadkan itu dianggap ustaz. Karena memang pakai udeng-udeng, pakai sorban, pakai gamis, padahal pemburu hantu.
maka namanya diustadkan, bukan ustad. Begitu. Dipertuhankan, maknanya dianggap sebagai sebetulnya. Nah, itu dipertuhankan. Tuhan al-ma'budu bihaqi. Begitu. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Itu begitu. Jadi kalau ditanya kita orang, ni nanya ni ada orang sama sampean ni, termasuk yang nanya di khidmat apa? Khidmat Al-Madinah, khidmat TV. Oh, khidmat TV. Kalau ditanya, Allah itu satu apa banyak? Hah? Ini saudara nih. Allah tuh satu apa banyak? Dengar apa kagak ini? Hah? Dengar enggak ini suara ini? Hah? Dengar. Kalau sampean ini kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Lah dari tadi melotot doang. Saya mau nanya, Allah tuh satu apa banyak? Hah? Satu. Kalau Tuhan, Tuhan tuh satu apa banyak? Hah? Tuhan tuh satu apa banyak? Hah? Satu apa banyak? Satu. Namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Maknanya Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Kalau ngomong Tuhan maksudnya Allah. Bukan Tuhan tuh banyak. Itu pohon itu dipertuhankan, bukan Tuhan. Anda enggak paham, maka Anda ngartiin Rob, Rob ayah. Aku berlindung kepada Robnya manusia. Apa nih Rob? Tuhan kan banyak. Ini belajar tauhid dulu. Tuhan satu, yang dipertuhankan banyak. Begitu. Jadi ustad dan diustadkan itu beda. Sebagaimana Tuhan dan dipertuhankan beda. Inilah yang kemudian timbul pertanyaan, Rob itu artinya apa? Gara-gara aku berlindung kepada Rob manusia. Ntar besok nanya lagi, ilah ini artinya apa? Begitu lagi. Karena gara-gara ngartiinnya begitu, maka kita gak usah takut jadi muslim ngomong Tuhan. La ilaha illallah. Biar ngerti, la-nya dibuang, ilah-nya dibuang. Itu tinggal ada Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan, selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah, andai disembah, dipertuhankan, bukan Tuhan. Ini yang kita harus pahami tentang makna Rab. Dan banyak Imamul Bajuri paparkan di dalam Hasyiatul Bajuri Adab Ibn Qasim tentang ma'ani Rab. Dan silakan untuk dilihat di sana. Kurang lebih demikian yang saya mampu untuk menjawabnya.